Hai guys, kembali lagi bersama aku Eka. Iya Eka. Oke, dan ada sepupu aku. Sepupu apaan sih? Oke, kali ini kami baru belanja nih. Kami baru belanja. Kita mau unboxing. Oke, kami baru belanja dari Indomaret. Oke, Indomaret terdekat. Terdekat yang ada di sekitar sini. Oke, kalian juga yang rumahnya ada di dekat-dekat Indomaret pasti tahu. Pasti pernah ya. Oke, apalagi ngadem ya kan. Itu hobi aku ngadem di Indomaret. Oke, tahu enggak kami beli apa? Enggak. Bagus. Apalagi yang aku. Pertama. Oke, dia mau ngeluarin apa pilihan dia yang barusan aja dia beli. Oke, kita beli apa tadi? Beli ini. Oke, itu dia. ABC selera pedas. Oke, dia mau tahu rasanya ABC ini. Dia lagi demen nama ini, demen. Oke, dia demen ini. Jadi dia nyari di ABC. Dia suka yang pedas-pedas. Kalau dia suka yang pedas-pedas, aku juga sih. Oke, ini dia. Kemudian apalagi kita beli, Kek? Yang kedua ini. Yang kedua adalah Tara mau tahu. Apa mau tahu banget? Foto aja ya. Dah. Oke. Pernah kenal kan? Yang ada bungkusnya gini-gini. Pernah kenal dong. Yang di iklan-iklan itu. Oke, ini dia. Yang kedua. Pasti pernah lihat ya kan? Pernah iklan. Iklan. Lagi tenar nih, lagi tenar. Sering ada iklannya. Oke, ini dia adalah dari si Sarimi mie instan. Isinya dua. Ya pastinya kenyang lah ya untuk kita-kita. Mi dokter. Dokter, aku jauh banget. Mi, hah? Tak deng. Oke. Okay. Ini dia mi dokter ini dianya diproduksi oleh Indofood. Ada sayuran keringnya. Beratnya ini dia sekitar 120 gram berat pastinya. Oke, okay, apalagi? Satu on. Oke, okay, kemudian apa lagi? Jadi ini dianya mi mie goreng ya? Mie kuah. Oke, okay, dianya mie kuah. Ya kan? Nomornya. Oke, okay, nanti kita lihat. Oke, okay, kemudian gelas ini yang kita cari-cari. Yang kita cari-cari apakah dia mau tahu banget? Mau tahu enggak? Enggak mau tahu. Oke, okay, enggak apa-apa. Itu dari Gaga 100, Gaga Cepek. Biasa orang dulu bilangnya Gaga Mie Cepek. Oke, ini harganya dia. Harganya enggak cepek. Iya, harganya enggak cepek. Ini dia si ekstra pedas. Aku enggak nampak. Kemudian ekstra pedas, dianya apa itu bacaannya? Kok nampak? Goreng. Oh, goreng Jalapeno. Oke, dia ini dari Jepang kayaknya. Iya, ya. Jalapeno itu katanya Jalapeno. Ekstra pedas. Oh, Jalapeno ya. Oke, Jalapeno. Ini dia levelnya level 5. Jadi kan kita beli yang pedas-pedas. Oke, kita beli yang pedas-pedas. Jadi kita mau tahu rasanya itu gimana dari ketiga-tiganya ini. Menurut kalian pedasan yang mana? Menurut kalian pedasan yang mana? Silakan di komen. Dari ketiga ini kira-kira mau yang mana yang pedas? Dan yang mau tahu yang pedas yang mana? Silakan tunggu review video review kami. Apaan sih? Video review kami setelah ini dari ketiga-tiganya. Oke, okay, see you. Oke, okay, kalau udah pernah rasain ini dan dia tahu mana yang lebih pedas, menurut kalian juga bisa komen di bawah ini. Oke. Okay. Yang mau tahu silakan beli dulu. Kalau belum pernah, silakan dulu tonton video review untuk ketiganya. Pedasan yang mana ya? Pedasan yang mana? Oke. Okay. Tapi kita lihat aja, kita buktikan. Oke, okay. See you, bye-bye.